Halo guys, gue Hari Jimmy. Hari ini gue akan bermain game Bus Metro Indonesia lagi. Nah, spesial HUT RI yang ke-76 ya. Itu untuk grafik dan traffic ya. Traffic mode itu dipenuhi dengan bendera-bendera, teman-teman. Perayaan HUT RI ini lebih semarak ya di game Bus Metro Indonesia. Sekarang kita lagi ada di markas PBTC ini. Dan kita akan menuju ke markas STFC by KPS Factory X BBTC Ekspedisi, teman-teman. Oke ya, sekarang kita lagi di Magelang dan itu nanti menuju Tempel, teman-teman. Oke, kita langsung berangkat. Nah, di sini langsung hujan ya, kita baru berangkat ya. Oke, kita ngetin aja. Waduh, lupa nih, ambil kanan dulu nih, soalnya truknya lumayan panjang, guys. Nah, sekarang gue lagi pakai truk UD dari Ade Iskandar, teman-teman. Itu link downloadnya nanti saya siapkan di link deskripsi. Oke, nah ini saya pakai OBB ya dari Kolit kalau nggak salah ya. Nanti saya siapkan juga ya di deskripsi. Oke, di sini kita ambil kiri ya. Dulu main macet nih guys. Gimana caranya keluar? Ntar kita kasih lewat mobil ini dulu. Aduh, kita harus nekat aja nih. Oke, tabrak-tabrak dah. Ini udah truk, kayak udah truk, bukan kaleng-kaleng nih. Walaupun pelan, tapi tenaganya kuat, coy. Ngikut. Wah, wah, aman gak tuh? Oke, yaudah kita langsung berangkat aja ya menuju markas. Aduh, gue lupa nih. Markas FTSC. Nanti kalau teman-teman mau pakai yang saya pakai itu udah include di OBB-nya ya untuk grafik traffic jalanannya ya itu dan bendera-benderanya itu udah include di OBB-nya. Waduh, kecelakaan nih. Nah, itu untuk OB mode-nya ya, yang truk ini itu kaca depannya itu saya nggak tahu ya, itu tiba-tiba jadi putih gitu dan itu livery-nya udah saya hapus total bagian depan, dia tetap ada putihnya gitu. Apakah ini masalah di device saya atau di HP saya atau mode-nya gitu. Nanti teman-teman silahkan coba ya, apakah sama dengan yang saya alami sekarang atau beda. Langsung aja coy. Soalnya baterai HP gue udah ini udah lowbat coy. Oke, kita masuk loading map pertama ya. Nah, itu nanti lokasi markasnya setelah loading map ini itu nanti kita jalan dikit aja ya. Kita masuk jalan kecil nanti baru ketemu.
Oke, buat teman-teman yang ingin livernya kelihatan jernih ya, itu saya udah siapkan tutorialnya di channel saya sebelumnya ya. Nanti teman-teman silahkan cek atau nanti saya siapkan juga di deskripsi biar livernya kelihatan jernih ya, nggak buram atau pecah-pecah gitu. Dan juga untuk cara pemasangan moodnya itu juga udah pernah saya bahas, nanti silahkan teman-teman cek. Oke, ini markasnya coy, di sebelah kanan. Oke, kita cari tempat muternya dulu nih. Oke, kosong guys, ini kita langsung aja nih daripada termasuk jadi susah. Waduh, santai dong, gila alias ngajak gelut. Oke, kita nyampe di depan ya, markas STFC. Aduh, tapi ini ada parkir nih mobil. Bentar-bentar, padat banget nih. Waduh. Oke, kita udah nyampe ya di sini markas FTFC, tapi truk kita kegedean coy, dan di sini isinya truk santer semua. Satu sih truk tronton itu ada di depan pinggir jalan. Oke, kita parkirnya di sini aja nih. Kita ambil kanan, guys. Ambil kiri ya maksudnya ya. Biar enggak macet ntar. Waduh, miring ya. Terpaksa di bawah aja nih kita berhenti. Itu ada lapangan bola sih di belakang ya. Itu aslinya nggak tahu ya gimana. Tapi lapangan bola di belakang. Udah nggak kuat mundur nih, nggak kuat mundur. Udah truk di ini kayaknya jalannya nanjak gitu sih. Jadi nggak cukup kuat ya untuk mundur. Oke, ya udah kita parkir di sini aja ya. Yoi. Gokil nggak tuh? Oke, scan video saya dari saya untuk kali ini ya. Yang ingin cobain traffic atau moodnya atau BB-nya silahkan cek di deskripsi, dan cara pasangnya silahkan cek di channel YouTube saya. Thank you teman-teman, kita berjumpa di next video.